Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membeli set-top box yang sekarang lagi viral ya, teman-teman. Yaitu set-top box dengan merek E-Rice. Set-top box ini sekarang lagi viral karena harganya murah dan kemudian katanya sih chipsetnya pakai chipset Montage. Itu saya baca-baca seperti itu informasinya. Ini akan saya beli melalui Shopee karena saya pernah mencoba cek di Lazada, itu harganya lebih mahal. Dan setelah saya cek di marketplace Shopee, saya bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada melalui Lazada. Oke teman-teman, ini langsung saja ya, saya order. Dan nanti setelah barang sampai, akan saya review. Dan teman-teman bisa melihat review set-top box yang lagi viral, yaitu set-top box E-Rice. Saya membeli set-top box ini melalui seller resmi ya, atau di Shopee Mall. Ini resmi dari E-Rice. Ini akan saya beli langsung saja ya. Ini gambarnya set-top box DVB-T2 E-Rice. Ini langsung saya beli ya teman-teman. Oh ya, ini reviewnya sudah laku 4,7 ribu dan bintangnya 4,8. Itu kalau menurut saya bagus reviewnya. Kita langsung beli saja ya. Nanti untuk review yang bintang 1 bisa cek sendiri di review set-top box ini. Nanti bisa baca-baca sendiri. Tapi saya penasaran dan langsung akan saya order saja ya teman-teman. Beli. Kemudian saya akan pilih ini, yang ini ya teman-teman. Yang harganya ini ya, 128.000. Kita klik beli sekarang. Kemudian ini proteksi elektronik, saya abaikan saja biar enggak mahal. Dan pengiriman 21.500. Ini akan saya masukkan vouchernya Shopee ya teman-teman. Ini ada gratis ongkir. Kemudian ini ada diskon 10% dari mall. Klik. Kemudian ini sudah muncul ya. Dua voucher dipilih, voucher gratis ongkir dan potongan harga 12.800 digunakan. Oke. Hasil akhirnya ini ya teman-teman, 117.700. Dan ini rinciannya 129.000, potongan kirim, potongan diskon pengiriman 20.000, jadi ongkirnya cuma 1.500. Kemudian voucher diskon 12.000, biaya layanan 1.000. Total 117.700. Ini saya akan bayar melalui Shopee Pay karena saya punya saldo di Shopee Pay. Oke ya teman-teman, langsung saya buat pesanan saja. Ini ya teman-teman, langsung saya bayar. Ini Shopee memberikan protek waktu pembayaran tidak bisa direkam atau di screen recorder. Ini baik sekali menurut saya. Kayaknya teman-teman sudah sukses. Kemudian klik pesanan saya. Ini akan saya rubah ongkirnya ya teman-teman. Saya rubah
akan saya rubah jasa kirimnya. Nah, ini ada si cepat Halu Shopee Express Hemat. Ini akan saya ganti dengan si cepat Halu. Oke ya. Ini karena biasanya pakai si cepat ini, teman-teman. Oke, langsung konfirmasi saja. Oke. Sekarang sudah menjadi si cepat Halu. Oke ya. Ini Iris Official Shop. Ini ya, teman-teman. Rincian pembeliannya seperti ini. Kemudian akan saya hubungi penjual. Ini biar nanti kalau saya ngecek-ngecek, untuk permudah saja, teman-teman. Saya klik terima kasih, saya kirim. Ini hanya untuk ngecek saja supaya nanti kalau saya sudah pernah beli itu tinggal cari di chat gitu aja, nanti mudah, teman-teman. Kalau misalnya ingin order, itu tinggal cari seperti ini. Oke, teman-teman. Ini sekarang saya sudah order set-top box dengan merek Iris yang sekarang lagi viral. Kita tunggu. Ini saya pesan tanggal 24 bulan 5 2023 jam 8.43. Nanti kita tunggu nyampainya kapan dan kita review hasilnya. Oke, teman-teman. Itu saja ya, saya order set-top box Iris. Kita tunggu hasilnya setelah set-top box datang. Demikian video dari kami. Apabila video yang saya bagikan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih telah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.